أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، sebelum kita melanjutkan seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca, hadis kedua dari kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Hadis yang kedua sebagaimana sudah kita lewati sebelumnya dan antum hafal semuanya, disetarkan lagi untuk yang kesekian kalinya, barakallahu fiik, secara serentak dan berbarengan. Setelah itu baru kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Tafadhalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Naam. Sekarang kita lanjutkan halaman 66 atau halaman 26. Halaman 26 barakallahu fiik, disimak baik-baik. Seputar pembatal wudu yang diperselisihkan para ulama. Pembatal wudu yang diperselisihkan para ulama. Kalau yang sebelumnya pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama. Naam. Naam. Sekarang adalah pembatal wudhu yang diperselisihkan para ulama, yang telah sepakati jelas. Sekarang diperselisihkan apa saja, perhatikan baik-baik di situ. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi ba'd an-nawaqidh wa minha, dan sungguh sebagian para ulama silang pendapat mengenai pembatal-pembatal wudhu. Apa saja kita lihat. Wa minha, dan di antaranya, minha artinya di antaranya ya. Dan di antaranya massul mar'ah, menyentuh wanita. Perhatikan baik-baik, ini sudah viral, terlanjur terkenal di orang-orang awam kalau nyentuh perempuan batal wudunya, ya enggak? Ewa. Padahal itu pendapat yang keliru. Antum lihat orang-orang kampung itu, orang awam maksudnya ya, kena kesenggol sedikit batal wudunya. Tahu ya? Kesentuh batal wudunya. Pak, anak sudah wudu, Pak, jangan nyentuh nanti batal, bayangkan. Itu pemikiran yang keliru. Kalau kita lihat dohir ayatnya memang lafadznya la masa. Aulama stumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Tapi ternyata para ulama menafsirkan lama sayulami suri situ, perhatikan ya, bukan maknanya bersentuhan yang batalkan wudu. Tapi apa? Para ulama telah menyebutkan apa? Yang batalkan wudu adalah berhubungan badan, jima. Faham? Sehingga kalau teman menyentuh, gak batal wudunya. Mau nyentuh mahram sendiri atau perempuan lain yang bukan mahramnya, intinya gak batalkan wudu. Mahum. Jadi pendapat yang mengatakan menyentuh wanita batal wudhunya, paham ya? Itu pendapat yang benar atau keliru? Keliru. Yang laki-laki enggak batal wudhunya, yang perempuan yang disentuh juga tidak batal wudhunya. Cuman kalau perempuan yang ajnabiyah yang bukan mahramnya jangan sentuh. Karena Rasulullah aja takut. Nah, apa kata Rasulullah SAW? La an yut'an ra's bi mihyatin hadid ahab ilayya min an nah barakallahu fiik ya mas'al mar'ah. Nah barakallahu fiikum ajnabiyah atas makna itu. Artinya sungguh la anyut an ra'si, sungguh kalau di barakallahu fiik ditusuk kepalaku dengan apa? Dengan jarum besi, itu lebih aku sukai daripada apa? Daripada aku menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Semakna dengan itu ya barakallahu fiik telah sebutkan. Jadi kalau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu haram, tapi enggak batalkan wudu. Paham ya? Adapun kalau perempuan yang itu keluarga sendiri, ibu atau misalkan kakak perempuan, itu juga sama enggak batalkan wudu. Paham ya? Jadi kesimpulannya menyentuh perempuan batal enggak wudunya? Nah, ayatnya nanti kalau orang-orang awam memahaminya tanpa tafsir, kita lihat. Fadhaba ba'duhum ila annahu naqidun mutlaqo. Sebagian mereka berpendapat. Dhahaba itu pendapat, berpendapat, bukan pergi. Kalau antum dengar pergi ya, dulu suluh jilid 1 itu. DL jilid 1 artinya pergi. Ya enggak dhahaba. Dhahaba Muhammadun ila al-masjid, Muhammad pergi ke masjid.
Tapi kalau dhahabar sini artinya bukan pergi, tapi berpendapat. Paham ya? Cara ngartikannya jangan keliru. Antum artikan sebagian mereka pergi, orang tertawa. Pergi kemana? Paham ya? Nah ini kaitannya nanti kalau menerjemahkan suatu ketika mengajar itu, dhahabarnya pergi. Sebagian mereka pergi. Nah, nggak tepat kan? Sebagian mereka berpendapat. Dhahabar berpendapat artinya itu ya. Sebagian mereka berpendapat ila annahu naqidun mutlaq, bahwasannya menyentuh wanita itu adalah pembatal wudu secara mutlak. Paham ya? Dengan syahwat atau tanpa syahwat batal wudunya. Kata sebagian para ulama. Mafhum? Berikutnya disimak baik-baik ya. Wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian mereka berpendapat ila annahu naqidun idza kana bisyahwah, bahwasannya itu batalkan wudu kalau diiringi dengan syahwat. Syahwat keinginan kuat. Paham ya? Nah, kalau diiringi dengan syahwat, megang batal wudunya. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi yang rajih, yang kuat bagaimana? Dengan syahwat ataukah tidak dengan syahwat tidak batal wudunya. Itu kesimpulannya. Kita lihat sini. Wassahihu. Nah, ini yang garis itu. Wassahihu itu pendapat yang kuat. Pendapat yang sahih. Wassahihu. Dan pendapat yang kuat atau pendapat yang benar. Anna masal mar'ati alladhi huwa allamas al-ma'ruf laisa binaqidin, masya Allah. Bahwasannya menyentuh wanita yang itu adalah menyentuh yang ma'ruf, menyentuh, nyenggol, nyentuh. Paham ya? Kata beliau, laisa binaqidin, tidak batalkan wudu. Naam. Kalau mencium atau ramat, batal enggak wudunya? Orang wudu mau ke masjid, berciuman sama istrinya misalkan. Atau pamitan sama ibunya, dia mencium keningnya misalkan. Atau mencium pipinya misalkan, pipi ibunya misalkan, batal lah wudunya Abdurrahman. Nggak nyentuh mencium tapi lo. Batal nggak kira-kira Abdurrahman? Nggak batal juga, nggak batal. Ya namanya keluarga kan, kadang mungkin dia udah lama nggak ketemu orang tuanya, begitu mau pergi ke masjid pamitan dulu, ya kan? Mencium tangannya misalkan, seperti itu. Nggak batal wudunya ya. Kita lihat lagi. Wal muradu bi qaulillahi azza wa jal, ini dihafalkan karena sering muncul. Au lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan wanita. Kalau lamasa antum cek di kamus artinya bersentuhan. Kalau antum merujuknya kamus, tapi kita yang namanya ahlus sunnah kan punya tafsirnya enggak. Nah, kalau kurang paham lihat tafsirannya. Tafsiran yang paling bagus tafsirnya siapa? Ibnu Katsir. Tafsirnya Al-Imam Abi Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Namanya apa kitabnya namanya? Kitab tafsirnya namanya apa? Abdullah. Naam, tafsir Al-Qur'anil Azim. Tergantung cetakannya, jilidnya macam-macam, ada yang 4 jilid, 5 jilid, 10 jilid, tergantung cetakannya. Semakin bagus cetakannya biasanya jilidnya banyak juga. Cetakan Saudi paling bagus. Jadi min ahsanit tafasir tafsir Ibnu Katsir. Termasuk tafsir yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, itulah yang diajarkan oleh Darul Hadis Damaj waktu itu. Naam. Nah, aku melihat di sana kalau enggak percaya. Lamastumun nisa artinya jama'tum. Jadi kata beliau wal muradu bi qaulillah azza wa jalla aw lamastumun nisa ay al jima' wa inna ma hiya kinayatun anhu, ya kan? Yang diinginkan bersentuhan dengan wanita itu maksudnya jima' berhubungan badan, itu yang batalkan wudu. Mafhum? Yang batalkan wudu. Kalau cuma sekedar bersentuhan enggak batal wudunya. Tapi kalau antum orang awam, antum habis wudu ke masjid, mampir ke toko, ke warung. Dia udah wudu misalkan. Antum sentuh marah-marah dia. Paham ya? Batal wudunya Pak, jangan lah gitu, takut. Paham ya? Namanya ma'ruf di lingkungan orang awam. Yang batalkan wudu itu bersentuhan, padahal bersentuhan tidak batalkan wudu seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azzani wa jazakumullah barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Jadi kesimpulannya lamastumun nisa ini artinya apa? Lamastum min ihsan. Makna lamastum ai jama'tum. Jangan sampai salah paham. Kalau antum enggak percaya orang awam mesti kayak gitu. Antum menyaksikan kan orang awam? Ya, orang awam mesti gitu. Mesti itu orang awam. Nah, biasanya ya yang tidak paham tafsiran yang benar. Wa fi qawli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annal lamasa madunal jima'. Adapun ucapan Ibnu Mas'ud bahwasanya lamas itu adalah yang di bawah jima', maksudnya bersentuhan tapi tidak berhubungan badan. Wa khalafahu Ibnu Abbas
Ibnu Abbas menyelisih tafsir tersebut. Wa hamalahu al-jima', beliau membawa kepada makna jima' yang batalkan wudu bukan persentuhan tapi berhubungan badan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail wa Aisyah, perhatikan ini penting ini, dalil sangat kuat sekali ini. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail wa Aisyah wa anha bainahu wa bainal qiblah, bayangkan ini. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dalam kondisi dalam keadaan Aisyah itu berada di antara beliau dan kiblat, di depannya maksudnya. Istrinya. Di depannya. Nah, misalkan barakallahu fiik, istilahnya dia salat, istrinya jadi sutrohnya, boleh enggak? Boleh, atau istrinya boleh, enggak masalah. Kalau di depannya gitu ya, tidur misalkan, otomatis kalau yang namanya tidur depannya, mau enggak mau kan kesenggol, kesentuh juga. Paham ya, seperti itu kita lihat sini. Fa idza arada an yasjud khamazaha. Beliau kalau ingin sujud, beliau apa? Menariknya atau menggesernya. Paham? Menggeser pakai tangan atau pakai kaki? Kalau normalnya ya, normalnya pakai apa? Nyentuh. Kalau batal wudu, beliau langsung batalkan, tapi beliau enggak. Lihat ini. Nah, barakallahu fi, kata beliau walam yan kata penjelasan sini, nah hadisnya muttafaqun alaih, walam yan taqit wudu'u. Wudunya tidak batal. Mafhum. Jadi antum salat di depan antum ada perempuan, mungkin ibu atau mungkin istri atau saudari perempuan, misalkan dari sutroh, enggak ada larangan. Bahkan tidur-tidurnya enggak ada larangan juga. Intinya apa? Enggak wirawiri di depan sutroh. Paham? Jadi sutroh atau dia tidur di antara sutroh. Tapi enggak ganggu istilahnya ya. Kemudian ketika mau sujud, nah singkirkan. Mahfum soal ini ya? Nah. Ini Masya Allah kuat sekali pendalilannya. Yang kedua, wa minha al-qayyi. Nah, wa minha nam al-qayyi. Al-qayyi itu muntah. Al-qayyi itu muntah. Al-qayyi itu muntah. Nah, jadi muntah ini termasuk pembatal wudhu yang diperselisihkan para ulama. Tapi pendapat yang sahih muntah batalkan wudhu enggak? Enggak. Cuman kenapa Rasulullah waktu itu ketika muntah kok wudhu? Yang namanya muntah itu kotor gitu loh. Kotor sehingga keluar wudhu dulu bersihkan. Paham ya? Tapi untuk wajib wudhu tidak. Mungkin enggak orang salat muntah mungkin enggak, Ersan? Mungkin orang udah wudhu tiba-tiba muntah mungkin enggak? Mungkin. Nah, bisa jadi mungkin ada angin masuk atau masuk angin, tangannya langsung dia sakit, muntah dia. Batal enggak wudunya tadi? Kesimpulannya Abdurrahman, tidak batal wudunya. Paham? Cuman kalau dia mau wudu bagus. Paham? Ayo kita lihat. Was sahihu, nah ini di garis ini. Pendapat yang sahih annahu laisa binaqidin, bahwasanya muntah itu bukan pembatal wudu. Wal ahadits fi dzalika dha'ifatun, hadis mengenai hal tersebut itu lemah hadisnya, yang mengatakan batal wudunya lemah. Illa kecuali maja'a min hadisai, bacanya hadisai gitu ya. Kecuali yang datang dari dua hadis, karena asli hadisai ini. Dalam ilmu nahwu ingat-ingat, nun musanna, nun jamak mudzakkar salim, kalau mudhaf dibuang nunnya. Mafhum? Musanna dan jamak mudzakkar salim, itu kalau mudhaf dibuang nunnya. Hadisai itu aslinya apa artinya? Hadisai ini. Nunnya dibuang karena mudhaf kepada sauban. Mafhum? Jadi atau macam jangan hadisi, hadisai. Paham itu ya? Dalam ilmu nahwu seperti itu. Nah, nunul musanna wa nunul jama' idza udifata hudifata, itu kaidahnya. Nun musanna dan nun jama' itu kalau dimudhafkan dibuang. Antum lihat itu. Kecuali yang datang dalam dua hadis. Sauban dan Abi Darda radhiyallahu anhuma, anna nabiyya. Keliru itu harakatnya itu. Keliru atau benar atau aman? Keliru yang tepat anan nabiyya itu anan nabiyyu di situ. Tapi kan cetakannya anan nabiyyu Ustaz. Terus kenapa? Kalau cetakannya kayak gitu tapi kalau antum tahu kaidahnya keliru enggak itu? Keliru. Anna termasuk akhwatnya inna, fungsi inna menasabkan isim merafakkan khabar. Ingat enggak? Fungsi inna menasabkan isim merafakkan khabar inna zaidan qaimun anan nabiyya atau anan nabiyyu. Anna nabiyya itu di situ anna nabiyyu keliru harakatnya anna nabiyya dibenarkan ya diluruskan itu ya itu keliru itu ya harakatnya ya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawaddaa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau muntah kemudian wudu. Nah ini bagaimana hadis ini kita lihat wa hadza laysa fil amr, di sini tidak ada perintah. Ada perintah enggak di situ? Enggak ada perintah, cuma mengabarkan Rasulullah muntah kemudian wudu. Perintah untuk wudu enggak ada.
Walal wujub, tidak ada juga perintah untuk wajib. Wa ghayah ma yadullu alaihi al-istihbab, kata beliau, puncak puncak apa-apa yang ditunjukkan di situ itu paling puncaknya, paling mentoknya, paling maksimalnya, nah itu loh, ghayah itu paling maksimalnya istihbab sunnah, enggak wajib. Mafhum? Lamas. Paling puncaknya, paling maksimalnya itu enggak sampai wajib tapi mustahab. Muntah kemudian wudu. Paham ya? Seperti itu. Karena orang muntah kotor biasanya ya. Ya seperti itu. Li fi'lin Nabi SAW, dikarenakan perbuatan Rasulullah SAW. Pertama, menyentuh wanita. Pendapat yang sahih enggak batal wudunya. Kedua, muntah. Pendapat yang sahih enggak batal wudunya. Yang ketiga sekarang. Wa minha akul ma masathun nar, makan makanan yang tersentuh oleh api. Makan makanan yang tersentuh oleh api, sate misalkan. Paham ya? Kena api atau tidak? Kena api. Tongseng, yang itu tongseng, yang tongseng bakar misalkan kalau ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ini yang terkena api. Masakan-masakan yang kena api lah, pakai api itu batalkan wudu. Tapi pendapat yang sahih tidak batalkan wudu. Antum babis wudu langsung ada sate dihidangkan di depan antum. Dimakan atau ditinggalkan? Kalau sudah dihidangkan, makan dulu, jangan sholat dulu. La sholata bihadrati ta'am. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Nah, terus bagaimana? Ini makan dulu, sudah dihidangkan. Beda kalau belum dihidangkan. Antum diundang makan masih nunggu lama. Adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya langsung antum pasti nunggu. Kalau seperti itu, makanan belum siap, sholat dulu. Tapi kalau makanan di hadapan antum, kok antum sholat dulu, keliru. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika sholat terbayang-bayang, baksonya pentolnya besar sekali tadi ya. Wah, satenya empuk-empuk. Nah, teringat, makan dulu baru sholat. Kalau udah dihidangkan, itu makna hadis la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat yang sempurna ketika makanan sudah dihadirkan. Tapi kalau belum dihadirkan masih nunggu, tengok-tengok istilah bahasanya, masih nunggu gitu. Paham ya? Sholat dulu atau nunggu lagi? Kalau belum dihadirkan masih nunggu gitu, sholat dulu atau nunggu di situ? Sholat dulu. Jangan salah-salah paham ya. Karena ada yang mendalilkan, kan nggak boleh sholat kalau sudah hadir makanan. Ya udah hadir belum? Belum, sholat dulu. Tapi kalau sudah hadir, sudah siap, dihidangkan dan siap santap, intinya makan dulu. Itu pendapat yang sahih. Faham? Nah, wala huwa yudafi'ul akhbathan. Dan juga tidak ada sholat yang sempurna ketika dia nahan dua perkara. Nahan dua perkara ini dua perkara apa, Muhammad? Nahan apa? Makan? Orang sholat sambil nahan dua perkara. Nahan apa? Nahan apa? Dua perkara, nahan apa? Kubul dan dubur. Nahan apa berarti? Nahan kencing dan nahan BAB. Antum kalau sholat ekspresinya bagaimana kalau nahan kencing coba? Ayo. Udah lain ekspresinya kan? Sholat Allahu Akbar. Biasanya gitu biasanya. Makanya kalau antum sudah posisi sholat kok sudah mau keluar, keluar dulu gitu loh. Keluarkan dulu, selesaikan baru masuk ke sholat lagi. Karena ekspresi beda loh, orang yang sholat fokus dengan nahan. Paham ya? Itu makna daripada apa? Dan tidak ada sholat yang sempurna pahalanya kalau dalam kondisi menahan. Jadi upayakan kalau pas lagi sholat kok antum ada sesuatu yang mau keluar, mungkin mau buang air kecil atau air besar, loskan dulu. Keluar dulu baru dibersihkan baru masuk lagi. Jangan sambil menahan. Antum lihat aja kalau orang sholat sambil menahan kencing atau nahan BAB. Ekspresi di wajahnya nampak. Tahu ekspresi antum? Apa artinya ekspresi? Ekspresi apa artinya? Katanya tahu ekspresi. Apa ekspresi itu artinya? Coba diungkapkan bahasa lain, ini bukan bahasa yang ini kan, ini biasanya bahasa-bahasa orang-orang intelektual kan. Ekspresi, ekspresinya wah. Ekspresi. Ekspresi Abdullah, ekspresi. Ah.
Apa belum? Apa? Dikit lagi. Nah, ekspresinya San. Ekspresinya lain ketika dia nahan kencing. Ekspresi. Lewat ekspresi. Ekspresi. Apa? Tanggapan. Tanggapan apa? Ekspresi itu gaya. Paham ya? Nah, gaya itu bisa dari gaya wajah, gaya gerak-gerik. Ekspresi orang beda-beda, gayanya orang itu beda-beda. Paham ya? Nah, seperti itu makna global ya. Seperti itu. Kesimpulannya, na'am barakallahu fiik, yang diinginkan di sini, hadisnya ternyata apa barakallahu fiik? Ternyata mansukh. Dulu sempat kalau makan makanan yang tersentuh oleh api itu batal wudunya, tapi sudah mansukh. Kalau sudah mansukh, yang diamalkan yang mansukh atau yang nasikh? Yang nasikh. Kita lihat. Wa minha aklu ma massatun nar, di antara pembatal wudu adalah memakan makanan yang tersentuh oleh api. Faqad sabata min iddati ahadits bis sahih wa ghairiha. Dan sungguh telah datang, na barakallahu fiik, dari berbagai macam hadis di dalam sahih dan juga yang lainnya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tawaddau mimma massatun nar. Wudulah kalian dari makanan yang tersentuh oleh api. Sate termasuk di antaranya, tapi summa nusikha itu. Simak ya, summa apa? Nusikha, tapi sudah dihapus. Kaba fi hadits Maimunah wa Amr ibn Umayyah nam ad-Damari radhiyallahu anhuma fi sahihain, dalam sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu makan apa? Katif. Apa katif itu? Apa katif? Apa katif Abdullah? Pundak. Nah, pundak sampel lah, atau pundak apa? Pundak kambing. Kemudian beliau sholat dan tidak wudu. Ya, kambingnya bagian, istilahnya apa ya? Bagian, nah, bagian depan itu. Kambing kan kakinya berapa kakinya? Empat ya. Yang bagian depan itu sampel lah. Sampel kambing. Paham ya, itu makan itu. Dalam kondisi beliau tidak wudu. Nah, orang Arab ma'ruf kalau yang namanya yang dimakan ini enggak mungkin mentahan itu. Dari sate dipanggang itu ma'ruf sana. Walaupun bumbunya ala kadarnya orang Arab ya, tapi Masya Allah, na'am. Dikenal juga orang Arab itu biasanya bikin kambing, itu kambing guling namanya. Kambingnya utuh. Kecuali kepala, atau ada kepala ikutkan juga. Tusuk gitu ya, bersih semua. Tusuk pakai besi itu nanti diputar gini, bawahnya api. Itu kasih bumbu beraneka ragam, rempah-rempah atau semisalnya gitu ya. Nanti setelah itu udah matang dihidangkan di depan ini. Orang makannya bagaimana? Bawa pisau. Masing-masing bawa pisau, sama piring, sama sendok garpu. Paham ya? Itu kambing guling namanya. Paham ya? Kambing guling. Nah, biasanya kalau pesan-pesan di rumah makan orang Arab, ada biasanya. Nah, yang paling terdekat situ, dekat stadion itu ya, ada rumah makan Arab ya. Nah, barakallahu fiik. Apa itu namanya? Ada situ. Kesimpulannya barakallahu fiik, nam Rasulullah makan daging kambing dalam kondisi sudah kena apa? Api maksudnya terbakar, dipanggang gitu maksudnya ya. Dalam kondisi beliau tidak apa? Sholat, tidak wudu lagi. Berarti tidak batal wudunya. Faqaulu la yaqbaluna sholata ahadikum. Ucapan beliau tidak, Allah Taala tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian. Maksudnya apa? Kita lihat sini. Ai la tujzi as-shalah illa bi taharati min hadas. Penting ini. Bahwasanya tidak sah. Tujzi itu sah ya artinya. Bahwasanya tidak sah sholatnya kecuali dengan bersuci dari hadas. Hadas ini mencakup berapa? Dua ya, hadas akbar dan asghar. Menghilangkan hadas asghar di antaranya dengan cara wudu atau tayamum. Paham ya? Kalau hadas akbar hilangnya dengan apa? Mandi janabah, mandi besar. Paham ya? Kalau orang udah mandi janabah, mandi besar, perlu enggak wudu lagi pada asalnya? Enggak perlu. Kaidahnya apa ya, San? Naam, hadas yang akbar aja hilang apalagi yang asghar. Mafhum insyaallah. Jadi kalau antum mandi besar,
itu sebenarnya enggak perlu wudu lagi. Karena apa? Mandi janabah mandi besar itu menghilangkan hadas akbar, yang akbar itu hilang apalagi yang aswar itu kaidahnya. Nah, berikutnya barakallahu fiik. Faman tawaddaa tsumma shalla fa innahu qad rufi'at anhu anhu al-mutalabah. Simak baik-baik. Maka barang siapa yang wudu kemudian dia salat, maka sungguh dia telah terangkat, diangkat darinya apa? Mutalabah, permintaan. Sudah enggak diminta lagi mutalabah. Paham ya? Kalau dia dah wudu, kok sholat itu enggak diminta lagi. Wudu lagi enggak ada. Karena dah wudu dia. Kalau dia belum wudu, baru suruh wudu lagi. Sholat belum ah, sudah wudu belum, belum wudu lagi, ulangi sholatnya. Kalau orang dah wudu, kemudian sholat, jangan disuruh wudu lagi. Faham? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wasahat minhul ibadah. Dan sah ibadahnya. Pertanyaan. Apakah setiap orang yang batal itu harus wudu lagi? Orang udah batal kentut itu, apakah harus wudu ya? Wajib wudu atau enggak? Itu pertanyaannya. Orang wudu, ya kan wudu. Kemudian dia sholat, bersholat masih ada wudu dia. Tiba-tiba batal dia, keluar angin dia, batal. Harus wudu lagi enggak dia? Atau dirinci? Dirinci? Yang bilang dirinci tadi apa tadi? Apa rinciannya? Gimana Iqbal? Orang batal harus wudu atau dirinci? Antum misalkan antum sekarang posisinya batal gak sekarang ini antum posisinya? Sekarang ini antum posisinya batal atau enggak? Harus wudu enggak? Atau dirinci? Kalau harus wudu berarti antum wudu sana. Apa rinciannya? Itu penting. Wajib wudu kalau mau sholat. Kalau nggak sholat, apa yang diwajibkan? Wudu sana, wudu. Nah, mau olahraga suruh wudu, misalkan. Nah, kalau dia mau sholat wajib, gitu loh, rinciannya gitu. Tapi kalau dia nggak mau sholat ya nggak perlu wuduan itu. Nah, apa hukumnya tajdidul wudu? Tajdid, jaddada yujaddidu tajdidan, mujaddid mujaddad, jaddid lah tajdid. Itu sarafnya gitu. Paham ya? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'il mufa'al, fa'il atau fa'il, jadid lah atau jadid, tajdidul wudu, memperbarui wudu, hukumnya wajib, haram, mubah, sunnah. Apa? Haram mustahab. Tajdidul wudu mustahab. Sudah batal belum kalau tajdidul wudu? Nggak batal belum orangnya? Belum. Dia wudhu masih ada, cuman dia memperbarui wudhunya. Misalkan antum maghrib, wudhu kan maghrib. Habis maghrib taklim. Habis taklim sampai isya, antum belum batal. Pada asalnya harus wudhu lagi atau belum atau enggak kalau enggak batal? Enggak harus. Tapi kalau dia wudhu, namanya tajdid. Hukumnya mustahab. Mafhum insyaAllah akhna waf? Kita lihat. Wa ammal qabul min haitsul ajr wal isabah fa amruhu ila Allah azza wa jalla. Penting ini. Adapun untuk diterimanya, ditinjau dari sisi dapat pahala atau dapat ganjaran, itu perkaranya urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati, bisa diterima tapi dua syarat. Apa dua syarat diterimanya ibadah? Dua syarat diterimanya ibadah apa? Ikhlas tabaah, dua itu ya. Saya sampai lupa itu syarat terimanya amal. Kita lihat sini. Itlahu syurutun nam khair taharah, dikarenakan untuk masalah diterima amalannya dapat pahala ganjaran atau enggak, itu memiliki syarat-syarat selain taharah. Orang kalau cuma bertaharah toh, itu belum tentu diterima. Tapi kalau dia diiringi dengan ikhlas dalam taharahnya dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW, maka baru di terima. Antum lihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang belum paham ilmu. Apa fenomena itu? Apa artinya fenomena itu? Kejadian yang terjadi, realita, kenyataan yang terjadi dalam lingkungan orang awam. Kalau wudu dalam kepala, bagaimana wudunya mereka? Gini kan? Ini, itu, ya nggak? Biasanya ini. Jangan, itu keliru itu.
untuk kepala, khusus kepala, satu kali usapan plus telinga. Anak peragakan satu tangan tapi dua, bayangkan dua ya. Ini tangan anak satu kan ini, tapi aku lihat dua. Kelihatan belum? Nah ini. Nah ini. Tangan anak dua lagi tangan anak ya. Ini. Nah. Ini. Belakang, tengkuk, maju ke depan lagi. Nah. Ini masuk ke dalam telinga ini. Diputarkan. Ibu jari ini jempol ini. Berada di punggung telinga. Nah. Bukan. Biasanya gitu orang awam itu ya. Mana barakallahu fiik seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi. Bapak pendiri situ perhatikan baik-baik. Maminha diantaranya ikhlas. Orang wudhu ya ikhlas. Orang wudhu karena riya yang gak terima wudhunya. Paham ya? Dilihat-lihat itu wudhunya perbagus. Jangan. Ikhlas pertama perhatikan. Maminha al-ikhlas. Lima taqaddam min hadithi Umar bin Khattab anhu innamal a'malu binniyah muttafaqun alaih. Sebagaimana kita lewati hadisnya Umar bin Khattab anhu bahwasanya semua amalan tergantung dengan niatnya. Jadi antum wudu itu ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena biar dipuji dan sanjung, tapi karena ikhlas benar-benar apa untuk menghilangkan apa? Hadas tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Naam, wal mutaba'ah. Apa mutaba'ah itu? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 2 ini penting ini karena dua syaratnya harus ada, orang beramal diterima harus ada dua syarat ini. Paham ya? Lima ja'an Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa, ini keliru itu, min itu, harakatnya keliru itu, cetakannya yang pegang ini keliru walaupun nyantum benar bagus cetakannya. Dilihat nyantum itu. Kalau cetakannya udah bagus, udah man itu lebih bagus cetakannya. Keliru atau benar nyantum atau man? Dan kalau penyantum benar cetakannya bagus. Kalau cetakan anak ini keliru. Diganti itu ya, man yang benar. Min ini keliru ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqan alaih. Barang siapa yang bikin perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada contohnya, tidak ada na barakallahu fi bimbingannya, maka raddun ay martudun, tertolak. Jadi orang beramal harus ada dua perkara ini. Kalau cuma ngandalkan ikhlas toh, seperti orang maulidan, maulid nabi, tabligh akbar besar-besaran acara maulid nabi, ikhlas ya ikhlas. Tapi mencontoh sunnah Rasulullah atau tidak? Tidak, berarti ditolak. Atau dia sholatnya masya Allah, Allahu akbar, persis sebagaimana Rasulullah sholat. Tapi karena riya, ditolak atau terima? Ditolak karena riya. Paham ya? Dua ini harus ada ya. Dua ini harus ada. Nah, barakallahu fiik. Seperti contoh orang sufi ya, malam Jumat Kliwon. Ada pertemuan namanya istimak kubro atau istimak al-gabir atau kubro itu istilahnya. Pertemuan malam Jumat Kliwon, baca apa? Kalimat tauhid ini baca. Sama kalimat tauhid, la ilaha illallah, istilah tahlilan. Baca komat kami dulu awal permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Baca Al-Fatihah kemudian apa bihadrat Syekh fulan Abdul Adil Jailani Al-Fatihah. Ini gitu. Bihadrat fulan Syekh fulan bin Alan Abdul Qadir Al-Jailani itu biasanya. Al-Fatihah baca bareng-bareng. Itu amalannya walaupun dia ikhlas, walaupun nangis-nangis pun karena tidak ada contohnya, ditolak atau terima teman-teman? Nangis loh orangnya. Ditolak atau terima? Ditolak, karena gak ada contohnya. Faham salah ya? Penting gitu ya, jangan sampai tertipu atom. Musuh pulang kan nangis Ustaz, baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita katakan contohnya ada gak ada, tertolak. Udah sedikit lagi ya. Qauluhu inda ahdatsa ay idza waqa'a minhu alhadats. Maksudnya ahdatsa ini maksudnya adalah apa? Apabila terjadi padanya apa? Muncul dari dia al-hadas, muncul dari dia apa? Al-hadas. Naam. Waqad taqaddama dzikru ahdas, dan sungguh telah kita lewati penyebutan mengenai apa? Ahdas, pembatal-pembatal wudu. Di antaranya apa? Muhammad, pembatal wudu yang disepakati para ulama. Buang air besar. Buang air kecil atau kencing atau misalnya ya, itu yang disepakati para ulama. Naam. Kesimpulannya itu. Yang selanjutnya insya Allah pada pertemuan akan datang karena masih agak panjang. Jadi kesimpulannya insya Allah dapat ya. Besok yang setorkan hadisnya masih sama. Muttafaqun alaih. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu sholata ahadikum
idza ahdatha hatta yatawadda. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.